yogyapos.com, Bantul, dua pencuri spesialis pembobol rumah kosong bersenjata api. IM, 24 asal Lebong Bengkulu dan BH, 34 asal Karang Raharja Cikarang Utara akhirnya berhasil ditangkap jajaran Satserse Polres Bantul. Sedangkan seorang lagi, JS 27, masih dalam pengejaran petugas. Kapolres mengungkapkan, aksi kawanan pencuri tersebut dilakukan di rumah korban Ikhwan. Perum Dalem Ngesti Cebongan Red 013 Ngesti Harjo Kasihan Bantul pada tanggal 27 Januari tahun 2023, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Korban Ikhwan dan istrinya, Dewi, ketika itu sedang bekerja. Namun ketika pulang kerja dikagetkan dengan keadaan pintu rumahnya yang semula terkunci ternyata telah terbuka dan slot pintu rusak. Dugaan telah menjadi korban pencurian kian nyata setelah keduanya mendapatkan kondisi bagian dalam yang telah acak-acakan. Bahkan perhiasan emas berupa gelang 12 gram, kalung emas 20 gram, 6 ponsel dan uang tunai Rp4.500.000 sudah raib dibawa kabur. Menyusul pengumpulan bukti-bukti itulah tim selanjutnya melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil menamankannya saat mereka hendak melakukan aksi yang kedua kali di tempat berbeda di wilayah Kapanewon Kasihan, Bantul. Kemudian tidak bekerja, alamatnya Lebong Selatan, Lebong Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang satunya lagi yang paling dekat dari sini, inisial BH, 34 tahun, kemudian alamatnya di wilayah Cikarang, tapi kalau domisili yang bersangkutan tinggal di Lintang, Sumatera Selatan. Dan yang bersangkutan juga residivis, pernah ditahan, melakukan aksi di Jakarta, kemudian ditahan di sana. Dengan modus yang sama, spesialis mereka rumah kosong. Satunya lagi masih DPO dan sudah kami kantongi identitasnya. Masih kita lakukan pengejaran terus. Adapun peran dari kedua tersangka yang diamankan, yang pertama saudara IM, ini berperan tentunya sebagai eksekutor. Jadi yang DPO ini adalah pencari lokasi. Jadi yang DPO ini dia akan mencari lokasi, kemudian setelah dapat, nah, saudara IM ini akan survei dulu. Jadi berperan untuk mencari lokasi, kemudian menunggu dan mengawasi di luar rumah. Jadi yang dua kita amankan adalah eksekutor, yang satunya lagi yang masih DPO adalah tim pencari rumah, kemudian mengawasi dari luar. Makanya mereka makanya yang satu ini berhasil lolos karena memang dia berada di luar. Secara pastinya nanti kita akan kirim ke laboratorium forensik untuk memastikan jenis maupun pabrikan dari senjata ini sendiri. Kemudian kami juga menyita 3 buah kunci letter T. Ini digunakan untuk tentunya membuka, tadi bisa gembok, bisa pintu, bisa apapun yang digunakan. Kemudian 1 buah linggis, ini juga untuk mencongkel pintu. Kemudian obeng juga ada, tolong diangkat. Ini 1 buah obeng. Kemudian kami juga mengamankan 1 tas. Ini untuk menyimpan. Kemudian laptop, tolong diangkat. Power bank, hard disk ya. Nah, untuk perhiasan sendiri sudah sempat dijual ya, sudah sempat terjual perhiasannya dan terhitung
dijual dengan nilai 30 juta dan langsung dibagi tiga. Masing-masing mendapat 11.500.000. Sudah digunakan oleh ketiga pelaku. Kemudian dari pengembangan, dari hasil interogasi kami, sampai dengan saat ini tersangka sudah mengakui ada 7 TKP atau 7 lokasi tempat mereka beraksi. Jadi 3 ini sudah jelas ada di wilayah Kasian, Bangun Tapan, ada 2 ya Bangun Tapan. Selebihnya lagi mereka mengakui ada 4. Ini juga masih kita kembangkan karena memang baru kita. Jadi kenapa memang nyari atau hanya menawarkan senjata? Nyari, Pak. Nyari untuk bisa lebih pede kalau mencuri seperti ini ya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi betul-betul niat nyari senjata untuk keberanian dalam melakukan pencurian ya. Iya. Kenapa mencuri di Bantul, Pak? Dari tempat yang sampai kan dari Bengkulu ya? Bengkulu. Udah pernah ke Bengkulu? Baru kali ini. Terus yang milih Bantul ini siapa? Ide-ide siapa dari bertiga ini? Musyawarah ya? Yang udah pernah ke Bantul siapa? Udah pernah ke Bantul? Belum. Belum juga. Musyawarah kan harusnya kan udah tahu udah pernah kesini. Yang satu lagi udah pernah? Belum juga. Oh. Jadi dari Jakarta atau dari mana nih? Jakarta ke sini naik motor. Motor. Terus langsung ke sini ke Bantul ini. Enggak, istirahat dulu. Ya istirahat ya pasti lah. Nah, terus nyampe di Yogyakarta langsung ke Bantul atau sempat ke tempat lain? Nginap di homestay di dekat Plaza Baru Kumo satu malam. Oh, sempat di situ.